Pokoknya buang dulu, Pak. Pokoknya buang, enggak bisa. Jadi kepri enggak apa nih? Enggak lah. Lupa, Pak. Aduh, kamu. Udah berapa tahun corona? Masa masih lupa? Ngapa kalau pakai sepeda? Ngapa? Kamu kalau kena corona, Pak, ngapa? Ya? Em plat merah lagi. Kamu plat merah enggak pakai masker lagi. Aduh. Dekat apa, Pak? Hah? Dekat apa, Pak? Bukan, Pak. Kamu pegawai? Bukan, Pak. Lah, ini motor siapa? Motor orang tua. Orang tua motor, Pak. Aduh. Mana maskernya? Tinggalan, Pak. Bawa saya suruh pakai, kalau enggak bawa ya pusap. Kuatnya berapa? Kamu kuat pusap berapa? Berapa? Terserah mau 20, 50. Pemerintah itu lagi ditorong. Kamu seenaknya pakai plat merah atau pakai masker. Ini pusap, suruh pusap. Sini. Ada itu di dalam, Pak. Olahraga dulu, pusap. Sekalanya tempat kami. Ya. Ini maskernya kemana? Di dalam, Pak. Saya kurang kesempatan. Di dalam. Ya kamu kuatnya berapa? Udah jangan kuatnya, Pak. Lah kan? Sarapan, ya terserah kamu mau 5, kamu kuatnya berapa? Iya, berapa? 7. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, kita dari tiga pilar, baik dari Polri, TNI maupun dari kecamatan, khususnya Polsek Bekasi Kota dan Kecamatan Bekasi Barat, melaksanakan kegiatan Home Justisi dalam rangka menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mempedomani protokol kesehatan COVID guna mencegah bertambahnya penularan COVID-19. Kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan penindakan kepada masyarakat yang belum taat akan protokol kesehatan. Tadi sudah ada beberapa yang sudah kita tindak teguran, namun mereka siap untuk melaksanakan teguran secara fisik seperti push up sebanyak 5 kali, dan itu dilakukan atas keinginan mereka sendiri karena memang alasan mereka lupa membawa maskernya. Jadi kesadaran masyarakat masih agak kurang, disitulah kita selalu menghimbau agar masyarakat sekarang itu taat untuk protokol kesehatan COVID.